Beuh, mantap lah kan Ibanez nih. Ini adalah Gio Ibanez keluaran 2007. Discontinued sudah. Kalau model lama Ibanez kan, walaupun Gio kan cantik kan, dia punya body nih mahogany, basswood body dia, solid body. Dia punya color nih yang mantap. Sebab dia punya color matte dengan splash blood, dia bilang sana kan. Oke, gitar nih kalau kita nampak daripada sini memang cantik kan. Tapi sebenarnya gitar ini sakit. Nampak tuh. Ini full fretting lah. Berlekuk-lekuk sudah dia punya apa nih, dia punya fretboard, fret wire nih sangat sangat teruk lah. Oke, dan juga selain daripada full refretting, kita juga buat benda yang sangat banyak dengan gitar ini. Model dari sini GRG07 LTD1 keluaran Ibanez pada tahun 2007. Ini bekas patah nih. Ini saya sudah glue, saya sudah treatment bekas patah dia. Memang teruk lah gitar nih dengan patahnya, dengan fretboard yang teruk. Kan nampak noh. Berlubang. Jadi kita terpaksa gam. And then klam dia semua sudah siap klam tuh. And then kita starting lah. Kita starting untuk refretting. Memang memang owner dia sedia pisahkan body dengan gitar nih. Oke, gitar ini bukan datang dari dekat, jauh, luar Sabah. Oke, gitar ini datang daripada Negeri Sembilan. Negeri Sembilan, Seremban Negeri Sembilan. Oke, so dia nampak kita punya TikTok dan dia bilang mau antar tempat bro lah. Dia bilang, jauh nih, saya bilang, oke, no problem. Dia bilang, yang penting dapat bikin, dia bilang kan. Sebab, ya, kita antar yang termurah. Bayangkan saja, full refretting stainless steel. Begini pun kita bagi 800 saja. Write that file right to the memory card as slow motion or fast motion, so there'll be no processing.
Thank you.
Oh, itulah dia antara sound yang ada pada gitar ini, yaitu model GRG07 LTD One, yaitu Ibanez Geo. Tapi ini model yang lama nih. Tengok, kita nampak yang Geo dulu pun paduan dengan desain-desain yang sebegini, macam ada semburan darah sebegitu. Ganas lah gitar nih sebenarnya. Dan gitar ini sebenarnya datang ke sini bukanlah gitar yang sehat. Kamu boleh nampak video dia kan, yang sebelum ini saya post, yaitu patah semua tuh. Jadi antara videonya, inilah video dia, antara video full yang saya bikin dan repair gitar ini. Oke, gitar ini sebenarnya patah, full refretting, service, dan juga setup. Dan kamu tahu gitar ini datang dari mana? Gitar ini datang daripada Negeri Sembilan. Itu kita nih satu Malaysia. Alright, so saya berpuas hati dengan gitar ini. Memang saya suka dengan gitar ini. Kalau sudah, apalagi sudah sekarang ini sudah dalam performance yang sangat maksimum sudah, dengan fret yang steel fret, tinggu sangat lembut, main lembut sini. Alright, so jikalau Anda ada masalah gitar sebegini, masalah gitar yang beginilah, selalunya masalah beginilah nih yang akan membuat kita kecewa kan, macam mau buang satu gitar kan, jangan buang, repair di sini, buat gitar itu, tengok, jadi yang terbaik sudah balik gitar ini, patah kan semua kah, refretting fret semua berlekuk-lekuk berlubang-lubang. Jadi inilah dia hasil dia. Saya amat happy. Saya dapat tunaikan apa dalam hasrat dalam hati saya. Saya mau selamatkan gitar ini, saya bilang. Alright guys, so jangan lupa kalau mau repair gitar ini seperti ini, patah kah, refretting kah, mau letak steel fret kah, disinilah tempatnya Gitar Sinsang Workshop. Jangan segan-segan hubungi saya dan selalulah cari apa ini formula ataupun juga cari pengobat untuk gitar Anda yang rosak atau bermasalah. Oke. Okay. So, kita jumpa lagi di video akan datang.